Memang lawa tempat ni. Di Split, Croatia. Dah apa sampai ke atas. Tengok ni. Memang ada sini banner, tengok tu. Seolah-olah berada di Itali. Jumpa dia kat Rome. Nampak tu. Oh, memang unik kat sini. Tapi sayang lampu dia tak berapa banyak. Tapi mungkin dia saja nak mengekalkan ciri-ciri misteri sikit. Itu dia. Nampak tu. Wow. Tak apa, nanti kita melawat waktu pagi. Di siang hari. Alright. Oh. Unik kan? Sampai tengok bangunan yang majestik ni, kita ikut pula lorong-lorong kecil. Yang mana ada banyak kedai cenderahati di kiri dan kanan. Ini lebih kurang macam dekat Venice. macam itulah lebih kurang. Nampak? Kedai kiri dan kanan. Oh, memang best. Okay, kita jalan lagi. Tengok apa yang ada di depan. Ada sebuah kedai yang dah tutup. Tengok. Ada square. Di satu tempat lapang. Kat sini ada restoran dan juga cafe. Okay, tak perlu risau kalau anda sesat kat sini. Apa yang anda perlu buat adalah dengar desiran air laut. Itulah jalan keluar. Tapi kadang-kadang best. Sesat, kita akan jumpa macam-macam. Yang ni consider main boutique area. Dia punya walkway memang besar. Satu lagi dia punya lantai, oh, style tu. Memang kelas. Memang kelas. Okey, memandangkan hampir pukul 10 malam, tibalah masa untuk kita mengucapkan selamat malam untuk kota Split. Kita jumpa lagi besok pagi. Okey, night night, sweet dream Split. Jom balik. Kita nak ke arah sana.